Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Like a Fire. Yaps, pada kali ini aku lagi pengen review game-game yang udah beberapa bulan lalu update ya atau rilis. Cuman kebanyakan teman-teman itu jarang banget download ini game. Ini game semacam GTA. Ya, kalian gak usah bingung lagi buat cari game-game GTA versi PlayStation ya. Karena di sini udah jelas ada banget lebih keren juga ini untuk masalah grafik dan untuk edit karakter juga lebih lengkap di Play Store khususnya. Oke, kita langsung aja karena uangku di 60.000. Jadi setiap pemakaian ini kita bisa beli ya dengan uang koin emas itu. Untuk aku rasa untuk rambut ini aja enggak apa deh. Ya. Topi juga enggak terlalu, kacamata apa nih? Kaos-kaos. Ternyata kaosnya juga pakai itu ya, diamond. Pakai hemin aja deh. Harganya 8.000. Oke, aku beli. Terus celananya. Ini ya, hitam nih ya. Oke. Sepatunya ya sepatu sneaker lah. Oke, ini aja deh. Namanya seperti biasa aku buat Sly Goodbye. Oke. Bye. Ini dia. Kita langsung aja. Jadi ini game online ya. Kalau kalian biasanya main GTA offline, kalau ini online. Jadi kita bisa ketemu dengan player lain kayak gitu. Ini ada pilihan race parkour atau bandit roleplay. Aku sih free roam. Connect. Oke, kita sudah masuk ini di loading screen-nya ya. Yaps. Jadi ini aku pakai mode itu ya, free roam, artinya kita bisa bebas jalan-jalan. Cuman ini kita online, jadi kita bisa ketemu sama player lain gitu yang lagi main. Kalau di game ini Mad Out, kita mainnya online, ketemu sama player lain yang bebas juga buat ngelakuin apa aja di dunia ini. Jadi kalau free roam kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain, cuman kita bebas buat jalan-jalan gitu, kayak mode open world gitu. Kalau GTA itu kan ada misi-misinya. Kalau di sini nggak ada karena kita pakai modenya free roam. Jadi kalau kita nggak nyuri dari orang atau player lain itu nggak bisa dapat kendaraan. Di sini nggak ada NPC-nya atau player komputer gitu, nggak ada. Jadi semua serba player online. Dan di sini mereka pelit-pelit pada nggak mau beli mobil. Ayo sini. Tapi tuh, kamu bawa apa bro? Woi, kamu bawa apa tuh? Bangsat, ayo sini, yuk. Ngajak mati bareng. Oke, kayaknya kita boring ya, karena emang nggak ada misi. Jujur kalau masalah grafik emang nggak bisa kalah ya sama PS-nya. Di PlayStation gitu ini keren banget loh. Oke, ini ada beberapa mobil tapi harganya terlalu gila ini. Jadi aku rasa aku nggak beli dulu lah. Ini apa ya, test drive? Wow, oke. Aku dapat mobil ya. Gara-gara tadi kita tekan tombol test drive-nya. Nice. Sekarang aku bisa pakai mobil. Yups, kita ikutin mereka mau kemana nih. Wow. Jalan-jalan dulu ya. Aku juga kepengin lihat ini gimana sih areanya. Anjir, ada apa ini? What the fuck? Yuhuu. Ini gak kuat. Waduh, mobilnya rusak bro. Anjir. Ini mobil mahal loh. Gak apalah, biarin. Emang sepi ya, mobilnya gak ada yang pada jalan di jalan raya. Karena emang mobilnya beli. I'm sorry. Oke, untuk kotanya asik sih. Kalian bisa lihat di sini. Wow, banyak pepohonan, cuman gak ada komputernya atau NPC. Jadi semua harus player yang ikut main di free room. Mungkin aku harus ganti mode ya, atau ganti versi daripada kayak gini terus. Ini dia. Kalian bisa pilih online atau mission. Kalau mission ini kita ngikutin alur ceritanya. Bisa kalian lihat di sini, kita sudah mulai di awal story-nya.
Hey bro, long time no see. Oke, langsung aja. Jam ya bacot. Jadi kita disuruh ngambil ini apa? Duit. Yaps, totalnya 5. Kalian bisa lihat di map ya kalau bingung cari duitnya. Ini sudah aku setting grafik maksimal. Jadi, wow, keren banget. Semoga aja lancar-lancar aja, nggak ada crashnya. Oke, mission complete. Next mission. Wow, disuruh jalan pakai di lintasan, bro. What the fuck? Respawn. Oke, jadi kita disuruh sorry. Enggak langsung ngebut gitu. Kita disuruh ngelintasin jalan kecil gini sempit. Emang susah. Dan mobilnya langsung rusak, bro. Tapi berhasil sih. Dapat duit 1000 lumayan. Oke. Ini misi kedua ya. Jadi kan bisa lihat di sini kita dapat mobil. Dan mobil ini kayaknya ini kayak time trial gitu kayak ngepasin waktu. Jadi jangan sampai kita terlambat. Kalau waktu itu habis kita kalah. Oke. Kayak semacam balapan gitu. Cuman enggak, jangan sampai kehabisan waktu. Oke. Nice. Anjir, emang enggak susah sih ini untuk kontrol apa namanya? Ngendarin mobilnya karena posisinya kita nggak pakai analog. Oke, nice, berhasil. Woi, mau kemana woi? Gini 5000 bro, lumayan. Nice, ini misi ketiga kita. Nggak tahu ngapain nih. Diikutin dulu aja. Kita nabung duit banyak buat beli senjata untuk kita. Turn out. Sit in the car and make it so that others do not like it. Oh, suruh nabrak mungkin. Oh nice. Paling suka nih kalau kayak gini. Kita bebas ngekill orang tanpa ada cop-nya atau polisi. Anjir, keren ya, realistik banget nih. 3D-nya kerasa. Oke, sudah dapat 9 bro. Masalahnya ini susah. Oke, nice. Berhasil ya misi ketiga kita. Next mission. Wow, kerja juga hadiahnya. Waduh, apa ini? Wow, ini penuh rintangan bro. Nice. Push. Wah, berhasil. Udah beres bro. Jir, dapat mobil keren tuh. Oke. Keren ini termasuk misinya ya. Karena kita posisinya di map ada tanda titik hijau. Kita disuruh ke situ. Mobilnya keren coy. Ada waktunya. Anjir. Oke. Pelan-pelan, eman ya. Terlalu bagus soalnya mobilnya. Tapi kelamaan kalau kita ikut mapnya, jadi kita harus cari jalan pintas. Nice, udah sampai bro. Oke. What the fuck, kenapa? Kenapa? Udah sampai, disuruh lagi. Banjir. Kirain bisa tabrak tuh pagar, ternyata kita kalah sama pagarnya. Jauh ini bro, kita harus fokus nih kalau main kayak gini. Anjir, disuruh ngirim lagi. Kita dikejar waktu. Anjir, kita disuruh ngirim ganja ini ya. Jadi harus segera. Nice. Mission complete. Hahaha.
Oke, tadi untuk misinya, sekarang aku pengen belanja, bro. Iya. Yeah. Di sini aku dapat uang, wow, lumayan banyak sih, 68.000. Coba aku mau beli apa ya ini ya? Ini aja deh, AK47 pakai diamond, ya. Yeah. Terus, lu ini aku udah dapat AK47, ganti ke sini. Terus aku mau beli mobil karena aku udah ada uang 68.000, sekarang aku cari mobil yang seharga segitu. Anjir, kok masih mahal-mahal, bro? Fuck. Ya udahlah, pakai beliin aja dah sana. Ini kenapa nggak bisa milih ini ya? Oke, sekarang aku pengen online, terus kita main role player di sini. Connect. Oke, sekarang aku sudah masuk di tempatnya atau areanya. Aku mau nyoba itu ya, senjata aku baru tadi yang habis beli, AK47. Wah, nice. Jadi uang yang dapat dari hasil misi itu akhirnya bisa aku dapatkan di sini. Sekarang saatnya untuk memberantas manusia nggak berguna di sini. Kita berantas semua, bro. Kita hancurin di mobil. Mati kau. No. Nice. Ini udah berdarah tuh. Ambil dulu. Anjir. Anjir, ditabrak lagi, bro. What the fuck? Oke. Okay. Kalau kalian ngajak berantem, kalau gitu aku juga pakai mobil. Mobil yang barusan aku beli. Oke, okay. Jadi kalau pengen ambil mobil kita, kita wajib delivery dulu ya. Nanti mobil kita bakal diantar. Gak jelas banget. Sambil nunggu, kita pakai tembak dulu. Mana nih orang? Aduh. Bangsat, ngapain deh? Oh, itu mobilku. Aku kunci deh. Woi, bangsat. Diambil, coy. Kenapa aku nebeng? Ini kan mobilku, goblok. Tuh, enggak punya duit. Cuman bisa beli inilah. Apa ini? Wow, dapat tembak apa ini? Brem. Nice. Woi. Aku minta mobilnya. Coba ya, aku mau delivery mobilku. Karena emang kita harus nunggu antaran mobil. Karena kita nggak bisa ambil sendiri di garasi. Jadi biar ada orang yang antar dulu. Oh, ada musuh. Ada musuh nih, kesempatan nih. Bunuh orang. Nice. Satu. Sekarang kalau nah, mati dua. Paling ngebunuh orang. Dapat mobil gratis. Tapi udah datang tuh mobilku. Jir, milih yang mana ini? Pakai mobilnya Mr. Bean aja dah. Ini hasil kerja kerasku tadi. Oke. Oke. Jadi untuk kalian ini itu aja ya kawan ya. Ini adalah gameplay dari Mad Out 2. Game semacam GTA gitu, cuman ini berbasis online. Jadi kalian bisa main bareng atau mabar sama temanmu buat dapetin duit bareng, mobil bareng, ngerampok bareng, terus rese bareng. Ini cocok banget gamenya. Aku rasa untuk grafiknya emang keren. Waduh, kenapa tuh? Tiba-tiba ditabrak, anjir. Woi, aku gak pengen perang, woi. Oke, jadi itu aja ya buat kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau nonton ini video. Apabila ada saran game lain atau mau memberi kritik juga untuk game ini, silahkan komen di bawah ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini ya.
jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Bye kawan, thank you.